gimana? Ini 1 sampai 10 nilainya berapa? 10. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Dua Lanang TV Channel. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitasnya. Kali ini kita ada di Sadang, Purwakarta ya. Kita mau mampir nih, mau nyobain. Soalnya setiap kali lewat sini agak penasaran juga nih, gede banget soalnya tuh bannernya. Baduga rajanya shop ya. Wah, ini dari slogannya aja udah menantang ya. Menantang, mau mengicipi. Oke. Ayo kita coba dulu ya kan. Kita review dulu tempat ini, apa ya sebenarnya yang dimaksud dengan rajanya shop ini. Oke, ayo kita mulai. Ini kita baru nyampe ya, perjalanan tadi ini baru sampai Sadang, tadi keluar tol Sadang. Nah, kebetulan lewat sini kita mau ke Subang Selatan. Ya, seperti yang kita bilang tadi, di sebelah sana itu kita arah Purwakarta, dari sana itu Sadang ya kan, Cikampek. Nah, ini kita di rumah makan Baduga rajanya shop ya kan. Wah. Kebayang ya, rajanya berarti raja statusnya. Ya, sebelum masuk ke dalam kita mau review luarnya dulu ya. Ini sebenarnya kita bukan yang pertama ke sini karena sudah pernah ke sini dan makanya kini punya channel YouTube. Jadi kita mau review sekalian mereferensikan ya kan, supaya siapa tahu ada yang lewat sini ya kan kelaparan keluar tol. Nah, ini bisa mampir sini dulu. Itu tadi kita dari sana itu pintu tol Sadang Cikampek ya kan. Sedangkan ke sana itu Purwakarta kota ya, tembusannya Cirata, Jatiluhur, Subang, Bandung juga bisa lewat sini. Nah, ini tempat kita di sini, tepatnya di Jalan Raya Sadang ya. Baduga rajanya shop ini kelihatan jelas banget dari pinggir jalan. Kalau dari Cikampek sebelah kanan, kalau dari Purwakarta sebelah kiri. Parkirannya luas ya, bisa di depan, bisa di samping juga tadi yang kita parkir mobil di sana itu ya. Yuk, nggak pakai lama lagi, kita masuk, kita mau review di dalamnya sekalian. Tentu saja kita mau makan ya. Ini halaman depannya, asri ya, hijau. Kanannya ini, kirinya, jadi dibikin asri, dibikin hijau ya. Ini ada air mancurnya juga. Ini konsepnya luar biasa bagus ya, biar kelihatan asri ya kan. Nah, ini dalamnya luas ya, mejanya luas, tertata rapi, banyak tuh. Kanan ada, kiri ada, di samping juga ada. Kita mau tes kebersihannya nih ya, cok. Bersih, nggak ada debunya. Nah, ini kita datang pas lewat makan siang, jadi sepi ya. Ini ramenya kalau makan siang, makan sore, sama jam wisata. Ini kalau jam si wisata itu rame banget. Nah, ini sampingnya di luar, konsep luaran ya kan. Kalau bosan di dalam kita bisa di samping juga tuh. Nah, ini luarnya, jadi parkiran kelihatan, yaitu mobil kita di luar tuh. Ini luas halamannya ya. Nah, ada akuarium juga di dalam, ikan hias. Ini mempercantik ruangan ya, luar biasa konsepnya, jadi anak-anak seneng. Ini sambil kita nunggu orderan, kita bisa lihat-lihat dulu ya. Nah, ini juga oleh-oleh khas Baduganya, ada bawang goreng bumbu, ada snack juga ada ya. Tuh, wow, pilihannya banyak. Ini buat oleh-oleh ya, buat yang di rumah. Selain dibungkus sopnya juga bisa kasih oleh-oleh ini juga nih. Nah, ini persenekannya, ini sirupnya juga ada. Karena keseringan yang kesini sambil berwisata ya, jadi banyak oleh-olehnya juga. Ini kita tampilan dari sini. Oke, kita mau order dulu. Kita mau order dulu. Ini masih seputar ruangannya juga bagus ya. Ini penampakan sopnya. Ini jenis-jenis sopnya ya. Ada sop Baduga, sop iga, sop buntut, sop daging, ada gepuk goreng, ada paru goreng, ada sop ayam kampung juga ada, ayam goreng juga ada, soto daging juga ada ya, ada soto bening juga. Ini penampakan kuahnya.
Tuhan, tidak ada lagi nikmat yang kudustakan. Lihat itu kuah bergejolak, kayak kan kaldu semua itu luar biasa. Tuh, wah, mantap ya. Ini kita bisa order sambil bisa liatin prosesnya ya, luar biasa. Tuh. Jadi untuk yang keluar tol Cikampek, keluar tol Sadang atau sebaliknya, kelaparan di jalan, ini referensi tempatnya ini. Sesuai sekali ini, jaraknya tidak terlalu jauh. Nah ini saya ulangi lagi jenis-jenisnya ya. Tuh, satu persatu tuh. Iya, oke, kelihatan jelas ya. Ini bisa dipilih ya. Semuanya recommended soal rasa ya kan. Semuanya nih dari ujung ke ujung ini semuanya recommended. Rasanya enak. Soal harga jangan takut, untuk standar kisaran Jabodetabek ini harganya termasuk murah ya. Untuk standaran Jabodetabek termasuk murah. Tidak overprice karena sesuai dengan rasanya. Makanya dari itu dicoba kalau enggak percaya kan. Coba dulu baru bisa ngomong kan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita bisa lihat proses pembuatannya ya. Ini si abangnya lagi bikin itu, lagi ngambil daging dari dasar wajan yang bergejolak tadi. Wah, mantap ya. Luar biasa ini. Oke, kita tunggu pesanan kita ya. Set, wow, ini pesanan kita sudah datang. Saya kebetulan pesan sop iga ya. Ini sop iganya dagingnya tebal, mantap, kaldunya luar biasa nih. Wah, minumannya juga banyak ya pilihannya. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang hangat juga ada. Nah, ini sop iganya. Kalau mamanya ini pesan sop baduga ya. Baduga. Kalau anak-anak pesen, nah ini sop daging ya, kalau anak-anak campur sayuran. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Pimpin doanya dulu. Pintar. Kita mulai makan. Yo, selamat makan semuanya. Selamat makan ya. Kita makan dulu nih. Ternyata setelah mengicipi dan merasakan, saya baru paham sekarang kenapa disebut rajanya sop. Rasanya enak kalau kata A.A. Jismah. Mungkin maksudnya rasanya seperti yang dihidangkan untuk para raja ya. Enak, makanya rajanya sop. Gimana rasanya? Enak. Enak. Gimana? Ini 1 sampai 10 nilainya berapa? 10. Iya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai, yang sudah like, yang sudah subscribe, dan yang sudah share-nya. Terima kasih banyak yang belum like, yang belum subscribe-nya. Yuk di subscribe dulu supaya channel ini bisa berkembang dan bisa lebih produktif lagi, serta tidak ketinggalan untuk video berikutnya. Dan sampai jumpa juga di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.